dapat allowance kerajaan Malaysia RM450. Nak beli buku tafsir Al-Wasiq RM88 tak boleh. Beli okok boleh. Ha, macam mana nak jawab akhirat tu? Beli makan sahur boleh. Beli makan berbuka ni penuh meja. Tak makan pun membazir pula. Ha, macam mana nak jawab akhirat tu? Ha, kan? Beli baju gaya dedah aurat, ketat, padak, sendak, singkat boleh. Nak beli kitab agama Allah ni RM88 tak boleh. Hayya. Ini kalilah. Ya. Ha. Rezeki datang daripada Allah. Kita terima pun Allah tentukan bagi kita. Kita belanja jalan Allah. Kita cari rezeki pun dengan anugerah Allah. Mata, tangan, telinga, kaki, perut, kulit ni rezeki kita guna daripada anugerah Allah. Dapat rezeki pun Allah sediakan. Dapat rezeki pun kita belanja di jalan Allah. Itu ciri orang, ciri orang beriman yang disebut tadi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cari rezeki jalan Allah, belanja rezeki di jalan Allah. Iaitu fi sabilillah. Jangan cari rezeki fi sabilillah. Lelah-lelah cari rezeki. Rezeki yang haram, cari rezeki dengan lelah. Rezeki-rezeki yang haram dibelanja pun lelah juga. Dua kali lelah. Ha, baca betul-betul fi sabilillah dengan fi sabilillah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi ashabi azwajihi dzurriyyati wa ahli baiti wa ila arwahi auliya illahi salihin lil ulama'il amilin ila arwahi abaina wa ummahatina ikhwanina akhawatina minal mu'minina mu'mina al ahya'i minhum al amwat sya'ulillahi lahumul fatiha. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج حسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفعنا ذخرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من صار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci dika ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang dikajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah faqina fiddin. Ya Allah, ajalah kami urusan agama kami. Wa alimna alkitab. Berilah pemahaman yang dalam kepada kami tentang kandungan kitab suci Al-Quran dan hadis. Wa ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-hambamu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik. Dan berilah kekuatan pada kami untuk melakukan amal ibadat yang terbaik. Allahumma arinal haqqa haqqa wazukna tiba'ah. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk memperjuangkannya. Wa arinal batila batila wazukna jtina bahaya Allah.
Tunjukkanlah kepada kami kepalsuan dan jauhkanlah diri kami dari mengikutinya. Allah manfa'na bima'alamtana ya Allah. Berilah manfaat terhadap apa yang telah diajarkan kepada kami. Wa'alimna ma'yaufa'una dan ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Waja'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa beroleh petunjuk. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Alhamdulillah, kita masih lagi diberi subsidi oleh Allah untuk hidup, bernafas di buminya dan memperhambakan diri kepadanya sehingga 12 Ramadan 1440 Hijriah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kerana kita masih dipilih oleh Allah untuk duduk seketika dalam majlis ilmu kita, wacana ilmiah Tafsir Al-Wasit. Pada pagi ini kita bicarakan surah Al-Baqarah, ya. Tuan-puan hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih kerana hadir sama-sama memberi komitmen pada pagi ini. Dan majlis ilmu kita ini tak sama macam ceramah, seminar, forum diskusi yang lain. Kerana majlis ilmu kita ini berteraskan kepada pengajian Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Zar, oleh Abi Zar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda, ya Aba Zar, la an taghdu ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'atu rak'atin. Wa ya Aba Zar, la an taghdu baban min al-'ilmi umila aw lam ya'mal khairul laka min an tusalli alf rak'atin. Hadis ini ditasihkan oleh Hafiz Munziri dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib, ya. Maksudnya Nabi SAW bersabda pada Abu Zar, wahai Abu Zar, sekiranya kamu keluar berpagi-pagian dari rumahmu pergi menuntut ilmu tentang satu ayat daripada kitab Allah, itu sudah lebih baik darimu duduk mengerjakan 100 rakaat sembahyang sunat. Maknanya keluar rumah pergi belajar menuntut ilmu kitab Allah Al-Quran ni lebih baik daripada kita duduk solat sunat 100 rakaat. Justru Imam Syafi'i menyimpulkan menuntut ilmu agama lebih baik daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Come on bro, kita solat sunat tarawih tu 20 rakaat je. Kurang lagi, ada orang solat 8 rakaat je tarawih. Lepas tu cabut lagi. Kalau nak lebih baik daripada tu, mari mengaji majlis ilmu tentang Al-Quran ni, kita dapat pahala lebih baik daripada 100 rakaat solat sunat. Jadi nisbah solat sunat dengan menuntut ilmu agama, mana baik? Lebih baik ganjaran pahala menuntut ilmu agama dari solat sunat. Siapa boleh di kalangan kita tunaikan solat sunat 100 rakaat? Dan rangka hadis yang kedua ni, Nabi SAW bersabda lagi, wahai Abu Zar, sekiranya kamu berpagi-pagian keluar rumah bagi menuntut ilmu satu bab daripada kitab Allah, sama ada kamu amal atau tidak beramal, kamu menuntut ilmu satu bab daripada kitab Allah, itu lebih baik darimu mengerjakan 1000 rakaat solat sunat. Siapa mampu tunaikan solat sunat 100 rakaat? Siapa mampu tunaikan solat sunat 1000 rakaat? Kalau 100 rakaat solat sunat malam lah, tak sempat. 100 rakaat subuh dah habis masa dah. Kalau nak solat sunat daripada lepas subuh syuruk tu sampailah pada waktu duha, sampailah pada zuhur, tak sampai 100 rakaat dah masuk zuhur lah. Tapi ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita bagi menuntut ilmu agama, satu ayat daripada kita Allah untuk difahami lebih baik dari menunaikan 100 rakaat solat sunat. Bagi menuntut ilmu agama, satu bab daripada kitab Allah, ataupun mengajar satu bab dalam riwayat yang lain, mengajar ilmu agama satu bab daripada kitab Allah lebih baik daripada kita mengerjakan 1000 rakaat solat sunat. Alhamdulillah, hari ini mungkin antara kita dapat 1000 rakaat solat sunat, ganjaran pahala ni sebahagiannya, mungkin di kalangan kita dapat ganjaran 100 rakaat solat sunat nisbah pahala. Alhamdulillah, ya.
Jadi kita bersyukur pada Allah. Pagi ini, baiklah tuan-puan, hadirin yang dikasihi sekalian. Pagi ini kita akan tafsirkan Suratul Baqarah menerusi tafsir Al-Wasit juzuk yang pertama. Bagaimana yang dipersembahkan oleh Fadilatul Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Suratul Baqarah. Surah ini merupakan surah yang terpanjang sekali di dalam Al-Quran. Ya? Dinamakan Suratul Baqarah yang bermaksud lembu betina. Atau dalam tafsir Indonesia itu disebut sapi betina. Ya? Kerana perihal lembu betina ini disebut dalam surah ini pada ayat 67 hingga 74 surah ini. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan lembu betina, apa history yang berkaitan dengan peristiwa lembu betina itu. Kita akan tengok sorotan pada ayat 67 hingga 74 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini mengandungi 286 ayat. Dia mengandungi 3 juzuk. Juzuk pertama, juzuk kedua dan 3/8 daripada juzuk ketiga. Kalau kita tengok juzuk ketiga tu, dia 3/8 juzuk ketiga, dia ada surah Baqarah. Penghujung surah apa juzuk ketiga tu dicantumkan dengan surah Al-Imran. Kaum keluarga Imran. Ali Imran, Ali Imran maksud kaum keluarga Imran. Dan apa kesinambungan antara Fatihah, Baqarah, Al-Imran? Ia menjelaskan tiga kondisi manusia. Satu ialah golongan yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu orang yang beriman. Yang keduanya menceritakan tentang posisi golongan kafirin, golongan yang tidak beriman pada Allah dan hari akhirat. Sama ada musyrikin menyembah berhala atau sembah makhluk yang lain, batu, kayu, matahari, bulan, bintang, pokok dan sebagainya. Ataupun golongan ahlul kitab yang dia tahu kebenaran bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita akhir zaman, tapi mereka menolak mentah-mentah kebenaran itu. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Begitu juga kafir ini dari kalangan Kristian. Mereka tahu dah bagaimana yang disampaikan dalam Injil oleh Nabi Isa alaihi salam tentang akan munculnya Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad yang membawa manusia ke arah kebenaran. Tapi mereka tetap juga menolak kebenaran itu. Ini mereka dikategorikan sebagai golongan kafirin. Jadi pada musyrikin ataupun ahli kitab Yahudi ataupun golongan Kristian ataupun Nasara dan juga mereka yang terlibat dengan acara penyembahan animisme. Ya? Satu lagi dalam surah Baqarah ini diceritakan tentang golongan munafik. Golongan yang menyembunyikan kekufuran dalam hati tetapi menyatakan keimanan dengan lisan. Mulut cakap beriman, memuji Islam, memuji sahabat, puji baginda sallallahu alaihi wasallam, tiba solat mereka solat tapi ditunaikan solat dalam keadaan kusala, dalam keadaan malas, mereka ni golongan munafik. Depan orang beriman manis muka, nah cakap lemah lembut sapa satu, belakang parang. Depan pijak semut pun tak mati, bila belakang tikam belakang. Itu golongan munafik. Jadi dalam suratul Fatihah dijelaskan dengan tiga kondisi manusia. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu golongan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabiin, para ulama hinggalah ke zaman ke matian mereka orang Islam. Dan yang keduanya maghdub, iaitu sikap penentangan golongan Yahudi, perangai Yahudi, tabiat Yahudi yang menolak kebenaran, tidak mempakui kebenaran, menentang kebenaran, nak menghapuskan kebenaran. Dan golongan dalil, golongan Kristian yang tetap kekal dengan mensyirikkan Allah dan mengubah agama Allah daripada unsur tauhid pada unsur syirik hingga Isa dan Maryam dianggap salah satu daripada juzuk ketuhanan yang tiga. Dan mereka juga bersubahat, Yahudi, Kristian, penyembah berhala ini, untuk menghapus Nabi dan ajaran Islam di Mekah. Dan walaupun setelah berhijrah di Madinah, mereka tetap berhasrat untuk memerangi baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam itu. Ya. Dan walaupun surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah, surah Al-Baqarah ni diturunkan di Madinah, ya. Tapi masih ada kesinambungan di antara dua surah berkenaan. Dalam surah Al-Fatihah dijelaskan secara umum bagaimana sikap tindak tanduk tabiat budaya Yahudi dan juga Kristian dan golongan sesat. Manakala dalam surah Al-Baqarah tu dijelaskan secara terperinci doktrin mereka, sikap tabiat, kelakuan dan penentangan mereka
pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Surah Baqarah ni diturunkan di Madinah, ya. Sebaik sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan orang Islam dapat dibentuk sebagai satu umat dalam sebuah kerajaan negara yang merdeka. Ini orang kata, kenapa kita sibuk-sibuk pasal politik? Politik tu apa politik? Politik tu ilmu pengurusan atau pentadbiran negeri atau negara. Ilmu untuk kita mengurus tadbir negara itu politik. Politik sekolah lain, politik Islam lain. Kalau kata kita menolak politik Islam, artinya kita menganggap Islam itu tak sempurna. Dan penolakan kepada kewujudan politik Islam itu menyebabkan kita berada di posisi sekular ataupun liberal. Ini yang kata-kata sekular. Sekular ni memisahkan Islam daripada politik pemerintahan negara. Kalau kita kata Islam lain, politik lain, itu pemikiran sekular, ucapan sekular, doktrin sekular. Menjustifikasikan kita menganggap Islam itu tak sempurna. Ini yang dijustifikasikan oleh hukum, hakam, syarak sebagai kufur. Bila kita anggap Islam itu tak sempurna, artinya kita menolak kesempurnaan Islam itu bagaimana yang termaktub dalam ayat wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, siapa yang cari kepercayaan dan cara hidup selain daripada Islam tidak akan diterima pencariannya itu, dan dia kelak satu hari nanti terjadi kalangan golongan manusia yang rugi. Ya, juga menafikan ayat al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku sempurnakan wa atmamtu ni'mati, wa atmamtu ni'mati, dan aku redha wa raditu lakumul islam dinan, dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Jadi ayat ini dinafikan bagi mereka yang mengatakan agama suku atau politik suku, agama lain, Islam lain, kenapa kita nak sibuk-sibuk dengan politik? Nak sibuk dengan politik sebab politik digunakan sebagai wadah untuk mengurus tadbir negeri atau negara berasaskan acuan Islam yang kita panggil politik Islam, atau yang lebih mesra kita sebut istilah siasah syar'iyah. Urus tadbir Islam, kita sebut urus tadbir Islam. Sekular ada urus tadbir dia, liberal ada urus tadbir dia, ya. Orang Yahudi, orang Kristian, lain-lain empire ada urus tadbir dia. Urus tadbir kita ini ialah urus tadbir Islam sebagaimana model Madinah yang dibina oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pasca penghijrahan baginda dari Makkatul Mukarramah. Maka terbentuklah satu umat dalam sebuah negara merdeka. Ini dikenali sebagai negara Islam. Lepas tu kalau kita tak ambil urusan pentadbiran politik pemerintahan, urusan itu akan diambil oleh orang lain. Akan diambil oleh penjajah. Nah, akan diambil oleh apa? Portugis. Kita 15 belah Portugis. 1641 Belanda. 1824 berlaku persetiaan Inggeris Belanda. Maka Kepulauan Melayu kita ni, khususnya Nusantara ni, dipecah dua. Satu, Empire Indonesia diambil oleh Belanda. Kepulauan Melayu, Malaysia, tanah Melayu ni diambil oleh British. Daripada 1824 tu sampailah kita merdeka British. Mungkin ada slot in sikit daripada Japan. 7 Disember 1941. Japan ambil alih. Sampai 45, Kemenis pula ambil alih sekejap. Kemudian British pula ambil alih. Dan akhirnya kita merdeka 31 Ogos 1957. Ini sketsa negara kita sebagai satu bahan sejarah yang boleh kita jadikan momentum. Peri penting kita memahami politik, struktur politik, dan kita perlu tampil ke hadapan untuk merebut tempat dalam politik bagi mengurus tadbir hal-hal yang berkait pemerintahan negara, sehingga kita berpolitik dengan mendaulatkan agama sebagaimana Islam agama persekutuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara bina masyarakat Islam, dikenali sebagai masyarakat madani, terbentuk satu ummah yang bertamadun. Tamadun tu hasil daripada yang Nabi bentuk. Bukan tamadun Indus, tamadun Mesopotamia, Babylon atau tamadun China. Itu tamadun yang berasaskan kepada kesyirikan. Tapi tamadun ni apa nama ni? Madana, yamdunu, madanan, wamidanan, wamudunan, wa fahuwa madaniyan. Kalau kita katakan, ya, tasrifnya begitu. Maksud modern-modern tu iaitu merujuk pada negara Islam
yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawarah. Dan serentak dengan itu diturunkan Suratul Baqarah. Jadi kalau orang tu hidup moden berasaskan kepada acuan barat, tu kehidupan moden yang ditafsirkan secara salah, yang dimanifestasikan secara salah. Ini moden tak pakai baju, moden tak pakai seluar. Kan? Moden rambut blonde kita katakan. Moden seluar ketat, baju ketat, pakai sendat. Itu bukan moden itu. Itu bukan moden dalam erti kata madani, masyarakat madani mengikut acuan Islam sebagaimana yang dibina oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kita panggil ketinggalan, bukan moden. Yang dimaksudkan moden, mudun, madana, yang dunu, madanan, wa midanan, wa mudunan. Kita ni ciplak moden tu MODERN, ambil daripada barat. Itu salah. Patutnya kita ambil sini. Jadi, perihal surah Baqarah yang menceritakan tentang keberjayaan umat Islam dibentuk dengan pemerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kemodenan tu diungkapkan menerusi suratul Baqarah. Jadi kalau kita tengok tajuk, kita tak dapat memahami dengan jelas apa intipati sebenar suratul Baqarah. Lepas tu kita memerlukan tafsir. Kalau kita kata apa signifikannya surah lembu betina ni? Apa signifikannya surah lembu betina ni? Takkanlah Allah nak turunkan surah lembu betina ni nak jelas pada kita. Lembu betina, lembu jantan. Kau tak ngaji sekolah pun tahu. Nah, apa signifikannya? Tak nampak signifikan. Sebab kisah lembu betina tu kesyirikan Bani Israel buat patung anak-anak lembu untuk disembah, dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan Nabi Musa ajar konsep ketuhanan anik budullah wala tusyriku bihi syai'ah, atau anik budullah wajtanibu taghut. Sembahlah Allah, jangan persekutukan Allah dengan sesuatu. Sembahlah Allah, jangan diikut hawa nafsu. Ya, tapi mereka tu tak semena-mena berpaling daripada ajaran Nabi Musa AS, Bani Israel, selepas selamat daripada kepungan maut Fir'aun. Tak semena-mena mereka membelakangi ajaran Nabi Musa AS, mereka pergi buat patung lembu betina, jadikan sebagai sembahan, tak dianggap sebagai Tuhan. Jadi masalah kemodenan itu sebenarnya berpusat daripada iman yang ada dalam hati. Daripada nilai keimanan inilah disatukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kan dengan panduan hukum syarak. Makna dalam surah Baqarah inilah dijelaskan tentang cara hidup yang menepati konsep moden yang sebenarnya, iaitu ada akidah, patuh hukum syarak, wujudnya akhlak mulia, maka terselahlah model ketemadunan yang dibina oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, majlis kita ni tuan-tuan bukan sekadar majlis ilmu, majlis tazkirah, tapi majlis berselawat. Telinga kita boleh dengar Quran, telinga kita boleh dengar hadis, dan telinga kita juga boleh mendengar selawat daripada lidah kita sendiri. Jadi bila saya sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama-sama kita mengungkapkan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu hadis disebutkan raghima an furajulin iza zukirasmi falam yusalli alayya, malanglah nasib seseorang itu, malanglah hidup seseorang itu apabila disebut namaku dia tidak berselawat ke atasku. Dalam hadis yang lain, hadis sahih, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashrah, barang sesiapa berselawat kepadaku sekali, Allah akan membalas selawatnya dengan 10 kali ganda rahmatnya. Selawat ada Nabi sekali. Hasil daripada sekali selawat, Allah balas 10 kali ganda rahmat pada kita. Sesi kita ni bila kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ikut berselawatlah. Kalau saya sebut 10 kali, tuan-tuan selawat 10 kali, artinya kita dapat rahmat Allah 100 kali. Kalau saya sebut 20 kali, berganda-ganda-ganda-ganda lah. Itu berkat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda dengar? Ya, baginda mendengar. Baginda membalas? Ya, baginda membalas. Tengok dalam selawat dalam solat, selawat dalam azan, selawat dalam iqamat. Tengok. Ini kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda balas, kita aja tak dengar.
Dan Allah tutup hijab pendengaran kita. Ha, kalau kita tahu besar sangat fadilat selawat tu, tak kejar kita, tak makan, tak minum. Ya? Duduk selawat gitu pula. Jadi hal lain pula. Ha, kan? Ha. Alhamdulillah. Ya? Negara Islam, negara merdeka yang dibina Nabi SAW. Ha. Jadi orang tak ambil bahagian dalam politik, makna dia tak ambil bahagian dalam menyempurnakan hak Islam tu. Ha, tu orang kalau kita tengok Malaysia ni, kalau dulu kita sistem monarki. Monarki salah satu sistem dalam Islam. Tengok lepas daripada pimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam Madinah, kerajaan Islam dipimpin dengan khalifah. Itu yang kita sebut dalam bulan Ramadan tu, taradhi, hukum taradhi ni sunat. Taradhi maknanya kita tardiyah. Kita mendoakan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu an. Sama juga khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Apa kita sebut selang-seli terawih kan? Kita selawat, ada setengah masjid buat selawat, buat doa, buat taradhi. Nah, kan? Ataupun tasbih, subhanal malikil maujud, maha suci Allah Tuhan yang ada. Subhanal malikil ma'bud, maha suci Allah Tuhan yang disembah. Subhanal malikil hayy, maha suci Allah Tuhan yang maha hidup. Hayy lazi la yanamu, yang tidak pernah tidur. La yamut, yang tak mati. Wala yafutu abada, takkan lupa buat selama-lamanya. Itu tasbih kita katakan. Pun sunat juga. Ada hujung dia tu, kita sebut taradhi. Maknanya, kita mendoakan semoga Allah meredai para sahabat Nabi SAW, terutamanya pimpinan khalifah. Al-Khalifatul Ula ba'da wafati Rasulullah SAW. Al-Amir Mu'minina Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Kita pun doa. Radiyallahu an. Nampak sebut ucapan biasa. Tapi sebenarnya, kita mendoakan Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Radiyallahu an. Banyak ayat-ayat Quran memberi fokus pujian kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Antaranya wa ma 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ha, tengok. Wa ma min ni'matin indahu tujza. Apa yang ada nikmat pada sisinya? Dia tak nak balasan orang. Dia nak balasan Allah. Sayyidina Abu Bakar habiskan masa, tenaga, harta, bahkan korban nyawa. Mata-mata nak ganjaran daripada Allah. Ha, kita nak bantu, nak derma, nak tolong kerana nak jadi YB. Kerana nak jadi ahli parlimen. Kerana nak jadi menteri, nak tunjuk baik pada orang. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mata-mata kerana Allah. Illa bitigha. Nak cari apa? Nak cari apa? Wajhi Rabbihil A'la. Keredaan Allah semata-mata. Ha. Wala sawfa yarda, dia meredai Allah, Allah meredai dia. Dan kelak suatu hari nanti Allah beri nikmat, dia berasa kecukupan dengan nikmat yang besar anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam ayat ni ulama tafsir kata Allah puji terang-terang sikap, kepribadian dan integriti perjuangan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sejarah khalifah Islam 4 orang Ar-Rashidi ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq je meninggal dunia kerana sakit alahan pada sejuk. Tiga khalifah lagi meninggal dunia, semuanya dibunuh. Khalifah, nama termaktub di pintu syurga. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Jadi tak salah kalau kita puji, tak? Al-Khalifatul Saniyatu Ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Amir Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kerana ada ayat-ayat yang menyentuh tentang kemuliaan, kedudukan, ketinggian Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kita puji. Begitu juga Sayyidina Uthman bin Affan yang dapat mengahwini dua puteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kahwin sekaligus, makna kahwin seorang, waktu meninggal kahwin seorang lagi. Ha, gitu. Zunurain dapat dua cahaya puteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Ali. Ada setengah orang tak faham agama ni, dia kata, "Ah tu duk puja Syiah." Bukan puja Syiah, puja Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhi apa karamallah wajah, Allah memuliakan wajahnya. Allah memuliakan wajahnya. Wajah Sayyidina Ali ini tak pernah tunduk untuk menyembah berhala. Itu wajah yang mulia. Ya, walaupun sahabat-sahabat yang lain pernah terlibat dalam penyembahan berhala ataupun animisme, tapi dosa mereka diampunkan oleh Allah setelah mereka memeluk Islam. Tapi Sayyidina Ali ini buntungnya menerima Islam pada waktu kanak-kanak, ha? Dalam keadaan dia tidak pernah tunduk wajahnya menyembah berhala.
Ha, kerana keistimewaan itu, maka kita sebutlah kemuliaan sahabat. Nah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah sebut radiyallahu 'anil mu'minin. Maknanya sahabat-sahabat ini terutamanya khulafah rasyidin, ya, yang dijamin syurga kedudukan mereka tu. Tapi diberi hak memerintah 2 tahun lebih Sayyidina Abu Bakar Siddiq, begitu juga Sayyidina Umar panjang sikit, Sayyidina Uthman panjang sikit, Sayyidina Ali pun lebih kurang sedemikian. Tapi ketiga-tiga sahabat ini semuanya mati dibunuh. Bagaimana kedudukan kita? Kita takut nak mati. Cinta dunia takut mati. Takut kucing mani, takut darah tinggi. Takut tak dapat bonus. Akhir sekali dapatlah bonus 450. So far, alhamdulillah lah. Jadilah labu. 450 lagi tak ada. Kalau kerajaan dahulu, 500. RM50 lagi, tak tahu siapa ambil. Hari kita lihat siapa yang kena, kata Ibrahim pendek. Gaji dia sedikit, hutang banyak. Last sekali, pinjam dadu, cip. Nak menipu tu. Nak menipu tu. Tapi dia pergi kelenter orang kat Pekan, last sekali dia dapat pendapatan yang banyak. Yang kena tipunya orang. Bila ada penipu. Tapi kalau negeri-negeri, ada setengah bulan gaji, ada 1,000, ada 2,000. Kan? Federal bayar bonus tu kecil sikit tahun ni. Berbanding daripada state government. Tapi so far alhamdulillah lah ada. Berbanding tak ada langsung. Kan? Tapi bonus Allah lebih besar daripada itu. Tengoklah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1,000 bulan. Baginya 12 bulan. Setahun. Dapat 83 bulan. Point 3 bulan. 83 tahun. Point 3 bulan. Bonus Allah. Itu Lailatul Qadar saja. Belum lagi pahala puasa. Pahala bersaur. Pahala zikir. Pahala tadarus. Pahala qiyam, pahala wuduk, pahala dalam majlis ilmu, pahala duit raya, tak, pahala i'tikaf, pahala zakat fitrah, belum lagi. Itu pahala Lailatul Qadar aja. Jadi kalau kita nak cari bonus suami, bonus isteri, bonus syarikat, bonus kerajaan negeri, bonus kerajaan pusat, ingat banyak-banyak, rupanya sikit juga. Tak? Oh, tapi bolehlah, bonus dunia bolehlah. Bonus dunia daripada tak ada tu, baik ada. Kan? Tapi daripada ada sikit, baik ada banyak. Kalau nak banding bonus kerajaan dunia dengan kerajaan Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik bonus daripada kerajaan Allah. Kan? Kerajaan mana sekalipun tak mampu menawarkan bonus, lebih baik, lebih eksklusif berbanding kerajaan Allah. Baik. Kita tengok ni. Negara Islam yang dibina Nabi sallallahu alaihi wasallam berpenduduk bukan sahaja di kalangan orang Islam, tetapi sebahagian kecilnya orang Yahudi, Kristian, Majusi dan lain-lain menganut ajaran animisme. So kalau kita kata Malaysia tak boleh laksanakan hukum Islam kerana ada masyarakat majmuk. Itu alasan yang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan pemerintah Islam, menjalankan hukum Islam, memeterikan perlembagaan Madinah sebagai asas pemerintahan negara. Masyarakatnya adalah masyarakat majmuk, masyarakat pluralistik, berbilang kaum, budaya dan agama. Jadi tak ada alasan lah nak kata kita tak boleh laksanakan hukum Islam, tak boleh nak laksanakan hudud, kisah, taksih. Sebab negara kita ni ada orang Cina, ada orang India, ada orang Hindu, ada Buddha, ada Kristian. No point lah. Tak percaya? Baca surah Baqarah ni. Baik. Cuma nak tak nak je lah orang cakap gitu tu, nak 1,000 daya tak nak 1,000 dalih. Ya? Baik, bagi memenuhi hajat umat Islam yang baru terbentuk tu, negara baru terbentuk, ada pimpinan baru yang dipacu baginda sallallahu alaihi wasallam, umat Islam memerlukan hukum syarak untuk mengatur hidup mereka supaya kehidupan mereka terjamin selamat dan sempurna. Bagi mengatur hubungan antara mereka dengan Allah dan mereka dengan orang Islam, Aus Khazraj, penduduk pribumi Madinah dan juga berinteraksi dengan bukan Islam seperti Yahudi, Kristian dan penganut animisme berhala yang lain. Berhajatkan pada keadaan ini, maka turunlah ayat suci Al-Quran yang terkandung dalam surah Baqarah ini memberi bimbingan, penjelasan, petunjuk kepada umat Islam di Madinah dari semasa ke semasa menurut beberapa peristiwa yang berlaku mengikut maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Tuan-puan hadirin yang dirahmati Allah, surah Baqarah ini
Sebenarnya kalau kita perhatikan ada dua bahagian, ya. Ada dua bahagian. Bahagian pertama dalam surah Baqarah ni kecuali beberapa ayat permulaan menegaskan tentang kebenaran Al-Quran. Bahagian pertama surah Baqarah menegaskan tentang kebenaran Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan menerangkan sifat orang beriman, sifat orang kafir, sifat orang munafik, ya. Jelaskan tentang perihal orang beriman, orang kafir, orang munafik. Tengok dalam Fatihah tadi, kita tengok, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus tu jalan yang dimiliki orang beriman. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama sampai mereka meninggal dunia. Ini jalan orang beriman, jalan yang benar, jalan yang diterima oleh Allah. Ghairil maghdub, ni jalan Yahudi, panggil Yahudi, sikap Yahudi, penentangan Yahudi. Waladdalin, orang Kristian, sikap orang Kristian, doktrin orang Kristian, penentangan orang Kristian. Dalam surah Baqarah tu dijelaskan posisinya perihal pembahagian manusia yang tiga kategori ini, dalam surah Baqarah secara dua ayat. Tapi dalam surah Baqarah tu dijelas secara terperinci. Ini kita panggil tafsir surah dengan surah, ayat dengan ayat. Tu, okey. Baik, kita tengok sikit. Menjelaskan perihal orang beriman, orang kafir, orang munafik, dan menyeru umat manusia seluruhnya supaya menyembah Allah yang esa dan jangan mempersekutukannya dengan segala sesuatu. Untuk orang kafir tak beriman, Yahudi, Kristian, sembah pokok, sembah api, sembah apa tu, tetap diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tetap beriman. Mana kita tak membiarkan mereka begitu saja, tak? Mana terus berdakwah, buat kerja dakwah. Tak. Hari ni orang tentang, minggu depan mungkin orang terima. Minggu depan orang tentang, bulan depan mungkin terima. Tak. Tahun depan terima. Dua tahun akan datang mereka terima. Tugas kita hanya berdakwah, tugas Allah yang memberi hidayah. Juga diterangkan tentang kejadian manusia, perihal ciptaan langit dan bumi, tentang balasan baik untuk nikmat syurga bagi hamba-hamba Allah yang taat dan balasan buruk azab neraka bagi mereka yang mendurhaki Allah Subhanahu Wa Taala. Juga tentang perihal kisah Nabi Adam AS dan keengkaran iblis untuk bersujud pada Adam daripada ayat 39 Al-Baqarah. Dan firman Allah juga ditujukan kepada kaum musyrik Arab, Arab Badui, kaum musyrik Arab Badui yang apa nama ni, kaum Arab Badui yang fanatik kepada amal ibadat nenek moyang mereka. Kaum Arab Badui ni boleh kita terjemahkan sebagai orang asli Arab lah. Kita ni orang asli kan. Mereka pun ada juga orang asli Arab yang berada di kawasan pedalaman pada masa. Okey. Ditujukan kepada kaum musyrik Arab dan kaum Yahudi supaya mereka memeluk Islam dengan beriman pada kitab Allah Quran dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat dalam rangkuman bahagian pertama suratul Baqarah. Dan bahagian kedua suratul Baqarah juga diterangkan secara luas tentang hukum-hukum bagi mengatur kehidupan umat Islam di Madinah. Hukum yang berkait dengan ibadat solat, zakat, puasa, haji dan jenis-jenis kebaikan yang lain yang digalakkan untuk dilakukan. Dan juga dalam surah Baqarah ni dijelaskan tentang hukum muamalat. Hukum muamalat meliputi hukum jual beli, hutang piutang, wasiat, perihal menjadi saksi dan lain-lain urusan yang berkaitan dengan muamalat. Dalam surah Baqarah bahagian yang kedua ini dijelaskan juga tentang hukum munakahat, iaitu perihal nikah kahwin, cerai, talak, khuluq, li'an dan seumpamanya bagi mengatur kehidupan komuniti ataupun kehidupan berkeluarga. Dan dalam bahagian kedua surah Baqarah ini, Al-Quran juga menjelaskan tentang perihal jenayah. Perihal jenayah dalam soal-soal hukum yang berkait dengan hudud, kisas, takzir dan soal-soal umum kehidupan yang lain. Jadi, bila mana baginda SAW sampai ke Madinah, dilantik sebagai pemimpin dan Allah turunkan surah Al-Baqarah sebagai panduan untuk mengurus takbir, pentadbiran negara Islam Madinah, sekaligus wacana terdapat dalam surah Baqarah ni digunakan untuk mensistematika kedudukan masyarakat sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Muhajirin dan Ansar Aus Khazraj dalam komuniti Islam
ataupun komuniti Islam nak berinteraksi dengan komuniti bukan Islam, Yahudi, Kristian, Majusi dan lain-lain yang menganut ajaran animisme. Ya. Jadi kita bila kita lalui penafsiran begini, kita boleh mengenali identiti Suratul Baqarah dengan jelas. Ada kelebihan tentang Suratul Baqarah ni, ya. Dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis yang direkodkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, bacalah kamu surah Al-Baqarah kerana sesungguhnya orang yang menerima ajaran Suratul Baqarah akan memperolehi berkat yang banyak. Kalau kita ngaji surah Baqarah, baca surah Baqarah, faham surah Baqarah, beramal dengan surah Baqarah, kita dapat keberkatan yang banyak. Dan orang yang membiarkan Suratul Baqarah, maknanya tak peduli surah Baqarah. Tak peduli maknanya tak baca, tak faham, tak mengaji, menyebabkan dia mengalami kehidupan yang sesat. Mengalami kehidupan yang sesal, kecewa dan terlibat dengan amalan yang batil, mencubukan diri dengan perbuatan yang salah, yang batil dan tidak dapat memanfaatkan ajaran Suratul Baqarah. Jadi antara kelebihan Surah Baqarah juga disebutkan di sini, bacalah Suratul Baqarah, sesungguhnya syaitan itu akan lari di pada satu tempat atau rumah yang dibacakan padanya Suratul Baqarah. Fa'imah kita baca Surah Baqarah merangkumi 3 juzuk. Fa'imah kita baca Surah Baqarah merangkumi 3 juzuk dengan kapasiti 286 ayat. Ataupun kita baca Suratul Baqarah pada ayat-ayat tertentu saja. Ya? Kalau dalam struktur ilmu ru'yah itu, kita baca 5 ayat pertama Suratul Baqarah, kemudian juga kita baca ayat 102 Suratul Baqarah yang berkait dengan kisah turunnya malaikat kepada negeri Babylon, mengajarkan kononnya dituduh malaikat mengajarkan manusia dengan ilmu sihir, walhal syaitan yang mengajarkan manusia dengan ilmu sihir, 102 Surah Baqarah, dan juga ayat kursi, juga penghujung ayat kursi itu, iaitu ayat kursi dengan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy. Begitu juga dengan penghujung Suratul Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh fa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha ayu azibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kita hubungkan dengan pula ayat terakhir Suratul Baqarah, iaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun tu. Ini merupakan gugusan ayat ruqyah yang biasa kita gunakan untuk ilaj syar'i, untuk melakukan perubatan ruqyah syar'iyah. Ya, kita baca ayat-ayat ini kerana ayat-ayat ini merupakan mukjizat. Ayat-ayat ini merupakan khasiat yang diturunkan oleh Allah untuk digunakan bagi penyembuhan penyakit, menolak gangguan syaitan dan jin, dan juga menawarkan sihir, sama ada sihir itu dari kalangan manusia ataupun jin itu sendiri. Ya, ini kita boleh fahamlah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bacalah surah Baqarah, sesungguhnya syaitan itu lari daripada tempat atau rumah yang dibacakan Suratul Baqarah. Maknanya kita boleh baca Surah Baqarah secara penuh daripada satu ayat hinggalah 286 ayat. Ataupun kita kalau tak mampu, kita pilih ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam Surah Baqarah yang biasa kita gunakan untuk ru'yah, iaitu ayat 1 hingga 5 Suratul Baqarah, begitu juga ayat 102 Suratul Baqarah, begitu juga ayat kursi, iaitu ayat 255 Suratul Baqarah, dicantumkan dengan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy. Begitu juga kita ambil dua ayat terakhir pada 284 dan 285, iaitu lahumul kusamawati wal ardu wa in tubdu ma fi anfusikum tu hinggalah kepada amanar rasul bima unzila ilaihi wal mu'minun. Ya, ini kita amalkanlah, ya. Sebab tu paling kurang pun kita lepas sembahyang, kita wirid, kita zikir, kita baca Fatihah, kita baca ayat kursi, lepas tu kita baca amanar rasul bima unzila ilaihi, dah cukup baik untuk kita membentengkan diri daripada segala kejahatan, sama ada kejahatan itu timbul dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Sebab kita tak tahu, ya,
Orang dendam, orang deki, orang tak puas hati, orang nak hantar sihir pada kita, kita tak tahu. Jadi apa yang kita tak tahu tu, kita minta berlindung pada Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah. Tapi ingatlah, dalam Sahih Muslim ini, orang baca surah Baqarah tu, dia dapat berkat yang banyak. Baca dan beramal dengan surah Baqarah, dapat berkat yang banyak. Sebab dalam surah Baqarah tu ada tentang solat, puasa, zakat, haji, sedekah, iktikaf. Itu amalan-amalan yang diaturkan oleh syariat. Begitu juga tentang arak, judi, zina, nunu nasib. Itu amalan yang dilarang oleh syarak. Jadi bila kita beri komitmen pada suruhan dan menjauhi larangan syarak, itu kita akan dapat keberkatan yang banyak. Itu yang dimaksudkan. Jadi kita beramal lah. Dan mudah je nak dapat berkat. Hidup dapat berkat. Rezeki dapat berkat. Anak dapat berkat. Isteri dapat berkat. Rumah tangga dapat berkat. Bisnes dapat berkat. Amal surah Al-Baqarah. Maksud kalau orang yang niaga tak berjaya, dah, ada suami isteri cerai berai, dah, pas kahwin cerai. Maknanya dia kena balik kepada basic ni lah. Dia kena balik pada basic ni. Tu dia. Okey. Kita tengok sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Kalau terdahulu kita bicarakan tentang basmalah pada suratul Fatihah, Fatihah tu ada 7 ayat, basmalah tu 1 ayat daripada Fatihatul Kitab. Manakala setiap surah tu ada basmalah tersendiri. Dalam mazhab kita, kalau kita memulakan solat dengan membaca kepala surah tu, maka wajib kita membacakan basmalah dan dimulakan dengan surah pertama, ayat pada surah yang pertama tu wajib baca. Contohnya macam ni lah, macam Al-Baqarah ni lah. Nah, kita nak baca Al-Baqarah tu, kita katakan kita takbir, Allahu Akbar, habis Fatihah kita baca. Kemudian kita nak sambung bacaan ayat lazim, ambil kepala surah. Maka wajib kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alif Lam Mim. Tu. Jadi basmalah tu pada permulaan surah adalah wajib dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik, Alif Lam Mim ni dia huruf hijaiyah yang tidak mengetahui maksudnya kecuali Allah sahaja. Sebab itu jumhur ulama berpendapat tidak semua Al-Quran ni ayatnya ditafsirkan. Hanya yang mengetahui Allah saja. Itu kita letak Alif Lam Mim, tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah. Taha, tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah. Alif Lam Mim Ra, tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah. Kalau kadang-kadang kita tengok Al-Quran tu tak letak baris. Ada orang baca. Kalau kita suruh orang nak interview cikgu Kafa apa semua lepas SPM, lepas STPM, dia nak jadi cikgu Kafa, minat nak mengajar. Kita kata, cuba baca ni. Tak ada baris. Dia pun baca Al-Mari. Alif Lam Mim Ra, dia pergi baca Al-Mari. Dia ingatkan tulisan Jawi. Ada. Betul tak Ustaz Bagri ya? Berlaku di Sabah kan? Interview guru Kafa. Calon yang temuduga tu pergi, kita suruh dia baca, dia pergi baca Al-Mari. Padahal Alif Lam Mim Ra. Makna ilmu tajwid dia tak mengaji. Dia ingatkan tulisan Al-Quran ni sama dengan tulisan Jawi. Ada ketikanya sama, ada ketikanya tak sama. Lepas tu kalau kita letak baris, kita boleh baca dengan mudah. Tapi Quran zaman Nabi tak ada baris. Quran zaman Nabi tak ada titik. Quran ada baris, ada titik ni di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Ali minta Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan baris dan titik Quran bagi memudahkan orang ajam, orang asing selain daripada Arab untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita kalau keletak hafal Quran, Quran tak ada baris, tak ada titik, nak baca. Kan? Hak ada baris, ada titik pun tak baca. Nak baca WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram je. Allahu Akbar. Tapi ada setengah ulama, mentafsirkan Alif Lam Mim ni, mereka tafsirkan secara literal. Alif tu mewakili Allah, Lam tu mewakili Jibril, Mim tu mewakili Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun jumhur ulama menyifatkan itu adalah metod pentafsiran yang lemah. Huruf hijaiyah ni tidak ada orang yang mengetahui maksudnya kecuali Allah. Begitu juga yang huruf hijaiyah. Ada lebih kurang 29 tempat yang terdapat dalam Quran ni huruf-huruf hijaiyah. Seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Taha, begitu juga dengan Yasin, kan?
Kafaya insad. Ha, tak ada siapa yang mengetahui kecuali Allah. Habis cerita. Bukan semua ayat ditafsirkan, ya. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Demikian itulah kitab Al-Quran. Ha? Yang tidak ada sebarang keraguan padanya kerana ia datang daripada Allah dengan penuh sempurna. Hudan lil muttaqin menjadi petunjuk pada golongan yang bertakwa. Quran jadi petunjuk pada orang yang bertakwa. Kalau orang tak bertakwa tu, dia tak boleh follow Quran, dia tak boleh beramal dengan Al-Quran. Tak boleh ikut Al-Quran. Dia nak suruh Quran ikut dia sebab dia tak bertakwa. Ha, tu tengok. Satu mafhum yang jelas. Dilalal nas. Quran jadi petunjuk pada orang yang bertakwa. Satu. Mafhum mukhalafah, orang tak bertakwa dia tak boleh follow Al-Quran. Dia nak suruh Quran tu ikut dia. Ha, lepas tu dia cerita macam-macam. Dia kata Quran sesuai zaman dulu je. Zaman sekarang tak sesuai tu. Itu dakwah liberal, sekular. Orang tak faham agama. Dia kata bukan semua kandungan Quran kita boleh pakai. Macam dia tu Tuhan juga. Makhluk yang datang daripada Asgard. Ya kan? Makhluk yang datang daripada Asgard. Kita tengok cerita Thor tu. Ada makhluk daripada Asgard. Ya kan? Padahal tak ada pun. Tapi fiction, khayalan. Nak suruh orang percaya ada kuasa lain selain daripada Allah. Kuasa tu cool lah. Superman, Ultraman, Batman, macam-macam lah. Avengers lah. Nak? Tapi tak boleh nak lawan juga. Tu kuasa apa tu? Yang penjahat tu? Penjahat yang kepala botak besar tu. Yang bunuh semua, apa nama ni, hero-hero apa semua ni. Dan jadi hancur semua tu. Thanos. Penjahat Thanos tu. Kan? Dia menawar Asgard, menawar angkasa raya. Mari ke bumi lagi. Mana-mana cari hero-hero adik-adik wira bumi. Boleh di itu. Itu satu kepercayaan menyimpang daripada kidah lesunah jemaah. Tapi orang buat apa nama ni, filem Avengers, apa nama ni, American Hero, boleh collect duit bilion-bilion. Kan? Cerita sebenar yang terdapat dalam Quran ni, orang tak baca apa. Sebab apa? Kenapa orang jadi gitu? Orang yang bertakwa, dia cari benda lain. Dia tak jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Orang yang bertakwa, dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Dia tak ragu dengan Al-Quran. Ya? Ya? Baik. Ini ciri orang beriman. Bagaimana yang disebutkan dalam Ihdinas Siratal Mustaqim tadi. Sebab tu surah Fatihah dekat dengan surah Baqarah. Disusun secara tawqifi. Oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dimaktubkan menjadi mushaf, ya. Ciri orang beriman ni yang pertama, ya. Mereka meyakini Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah yang penuh dengan kesempurnaan dan menjadi petunjuk kepada kehidupan mereka. Dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Apa beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, qadar, kiamat dan lain-lain benda sam'iyat. Tak? Macam dosa, pahala, malaikat, neraka, syurga, haud, siratal mustaqim dan lain-lain itu. Nah, tak ada manusia yang boleh buktikan secara akademik. Tak ada manusia boleh buktikan secara teknologi, walau canggih teknologi macam mana sekalipun. Tapi kita dengar daripada Al-Quran, kita dengar daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita percaya. Hak percaya dengan benda gaib gini, inilah yang disifatkan oleh Allah ciri sebenar orang yang beriman. Jadi kita tengok ya. Ciri dalam surah Fatihah ni cerita perihal keistimewaan beriman dulu. Nah, beriman dengan benda gaib ya, antaranya apa yang dipatri dalam rukun iman tu, beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, qadar, kiamat, wa yuqimus solah, lalu mereka menunaikan solat lima waktu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka membelanjakan harta di jalan Allah. Belanjakan harta jalan Allah sini, satu, belanja harta yang wajib tu. Yang pertama, zakat. Zakat harta ke? Zakat tanaman ke? Nah, ataupun kita panggil zakat pendapatan ke? Ataupun zakat makdan? Zakat bahan-bahan galian hasil bumi ke? Zakat tumbuhan ke? Ataupun zakat emas perak? Nah, satu lagi, zakatnya ialah zakat fitrah. Jadi, zakat ada dua jenis dah. Zakat harta dan juga zakat fitrah. Itu, ini bayaran yang wajib. Nah, bayaran yang wajib. Satu lagi, mimma razaqnahum yunfiqun ni, kita tabarruk, kita apa nama ni, bersedekah, infak di jalan Allah tu, ya. Sebagai satu infak yang sunat. Jadi orang beriman ni kalau belanja di jalan Allah tu mudah ya. Tak rasa kedekut pun. Ya, kedekut tu Haji Bakir lebih kedekut. Pun Haji Bakir pun dengan ustaz yang minta derma ya bagi apa singgit-singgit tu.
Sebab tu ustaz laki minta derma. Ustaz minta derma, demam, demam, demam. Tapi kalau cikgu murni minta, ha, dia beri belakang. Ha, kan Haji Bakir pakai serban, ha, pakai serban. Bini dah meninggal. Ha, tu duduk gila cikgu murni tu. Ha, kan? Malam ada orang WhatsApp saya, dia kata, ustaz, cikgu murni sebenarnya makhluk daripada Asgard. Ha, kan? Saya kata, tak boleh fitnah orang macam tu. Orang dah meninggal. Kita dah buat fitnah cerita lawak apa. Kan? Tak patut lah. Tapi sketsa Haji Bakir yang ditunjuk oleh Tan Sri Pramli ni bagus. Orang title haji pakai serban, harta banyak tak habis makan, ada rumah besar, perniagaan besar, kereta besar, kan? Ha, tapi kerikut. Ha, bila ada kepentingan, dia hulu kerana nak mencapai kepentingan berkahwin dengan Cikgu Murni tu. Ha, kan? Hmm. Tapi Haji Bakir yang cerita tu tak pernah tunjuk semayang pun. Haji Bakir ke, Labu Labi ke, kan? Kemudian Manisah, anak Haji Bakir pun tak semayang pun cerita tu. Kan? Allahu Akbar. Baik. Itu cerita je lah. Apa yang baik kita ambil sebagai teladan. Apa yang buruk kita jadikan sebagai sempadan. Alhamdulillah. Baik. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ wabil akhirati hum yuqinun. Ciri orang beriman yang seterusnya pada ayat yang keempat ni, iaitu mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Ayat-ayat Quran yang diturunkan, mereka yakin dan percaya. Itu maksud beriman. Yakin, percaya, tersemak dalam dada. Kalau orang Yahudi duk racun, orang Kristian duk racun, orang munafik duk buruk, duk cerita, duk racun macam-macam, mereka tak percaya. Mereka percaya apa yang diturunkan. Itu maksudnya. Jadi nak ceritanya dalam ayat ni, walaupun kita orang Islam, kita beriman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pemerintah kita, pembimbing kita, penyampai wahyu pada kita, ancaman kepada keimanan kita tu sentiasa ada. Sebab di Madinah ketika itu ada Yahudi, ada munafik, ada Kristian, ada hak agama paganisme, hak sembah makhluk macam-macam ni. Jadi jangan kita rasa kita ni berada di selesa, tak ada. Sama aja ancaman dulu, ancaman kini, sama aja. Sama ada ancaman luaran, kita berhadapan ancaman bukan Islam. Nak merubah doktrin kepercayaan keimanan kita. Hindu ke Buddha ke Kristian ke Yahudi. Satu lagi, kita sentiasa menerima ancaman dalam kalangan orang Islam ni. Yang terjebak dengan ajaran sesat dan menyeleweng. Seperti Syiah, liberal, pluralisme agama. Ataupun LGBT, ataupun Wahabi, ataupun ajaran-ajaran sesat yang lain yang diwartakan di negeri-negeri. Bagi menyeleweng. Yang perlu kita buat check and balance. Tengok keimanan kita macam mana dan tengok ancaman-ancaman, dan kita boleh atasi ancaman itu dengan kekuatan iman yang ada. Dan wama unzila min qablik, apa yang diturunkan belum daripada ni. Belum daripada ni cerita dah tentang kitab Taurat, kitab Injil, Suhuf Ibrahim wa Musa, dah cerita lah. Jadi kesinambungan tu ada dalam Al-Quran, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan dalam Quran dan lembaran yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan pada rasul-rasul terdahulu. Wabil akhirati hum yuqinun. Ha, tengok. Sebut akhirat. Iman tak lepas daripada akhirat. Dalam Al-Fatihah sebut apa akhirat? Tak, sebagai asas integriti kita yang jelas. Bagi memanifestasikan identiti Muslim yang sebenar tu. Maliki yaumiddin dalam Fatihah. Ha, dalam Baqarah pada ayat yang keempat, wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan akhirat. Maliki yaumiddin, Allah menguasai hari akhirat. Dekat-dekat tu, dekat-dekat. Tengok. Ha, kita orang yang betul-betul beriman ni tak apa akhirat ada. Orang nak curi barang kita, curi. Orang nak fitnah, fitnah. Orang nak adu domba, adu domba. Orang nak bunuh kita, bunuh kita. Mati, hidup balik. Mati, hidup balik. Belum ni kita tak ada apa. Allah yang beri subsidi pada kita untuk kita lahir ke dunia dan kita ada. Tiba satu masa Allah ambil nyawa kita pula. Ambil subsidi kehidupan tu mati kita. Bila mati hidup balik pula. Kalau masuk syurga hidup yang kekal. Ha, pelik apa? Akhirat ada, kita kata. Rezeki kita Allah tentukan, jodoh, maut, pertemuan, nikah, cerai, pajak, gadai, jual beli pun semua Allah yang tentukan. Nak kitanya usaha ikhtiar je bagi hak kita. Tentukanlah Allah. Ada apa nak pelik sangat pada dunia ni? Apa nak kecewa sangat? Apa nak cinta sangat pada dunia ni? Walaupun harta, tahta, kuasa, rupa, wanita dan glamour, indahnya dunia,
Tapi kita perlu bersedia untuk meninggalkan dunia tiba-tiba masa saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pada satu hari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi summa qama wa fi jambihi athir. Hasir. Ya. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dan bila baginda terbangkit daripada tidur, kelihatan kesan tikar pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lalu sahabat berkata, wa qalu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan tuan hamba kalau saya sediakan firasy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidur? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mali wali dunia wa dunia wa mali. Aku tidak diciptakan untuk dunia dan dunia tidak diciptakan semata-mata untuk aku. Ma ana illa karakibin istazalla tahta asy-syajarah. Semaraha wa tarakaha. Hidup aku ni umpama musafir lalu sahaja. Aku berteduh seketika di bawah sebatang pokok untuk berehat. Tiba masanya aku pergi jua. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam umpamakan hidup dunianya bagaikan musafir lalu sahaja. Duduk seketika berehat. Tapi tiba masanya pergi ke akhirat jua. Kalau kita boleh fahami falsafah kehidupan tu, kita hidup tak nak tengok langit pun. Tak nak tomak pun, tak nak gaduh dengan orang pun. Tak. Ha, dunia ni menyakit dia. Cinta dunia, tomak dunia, gaduh dengan orang, fitnah, adu domba. Makan harta orang, makan harta kerajaan. Tak. Ha, berlaku zalim. Itu jadi penyakit. Kalau kita faham dunia ni bagaikan musafir lalu saja. Terdus ketika sebuah batang pokok, tiba masa pergi juga. Suka ke tak suka ke, Allah ambil nyawa kita. Bila-bila masa saja. Sebab tu kita pagi-pagi bersedia, kena bersedia. Pagi-pagi kena, perlu bersedia. Untuk kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita ni, si bapa perlu bersedia untuk meninggalkan isteri sebagai janda. Si isteri perlu bersedia untuk meninggalkan anak-anak dan suaminya. Kalau si isteri meninggal, suami nak kawin lain, si isteri meninggal tu tak berdaya nak buat apa-apa. Dan kalau si bapa meninggal, si ibu meninggal, maka anak-anak menjadi yatim piatu hidup mereka. Jadi seorang isteri perlu bersedia untuk bertemu dengan Allah. Begitu juga seorang suami, begitu juga seorang pemimpin, begitu juga seorang anak, begitu juga seorang bapa. Bak hidup ni hanya sebagai musafir lalu saja. Nah, kalau kita faham gini, itulah keimanan yang sebenar. Maliki yaumiddin sama dengan status wabil akhiratihim yuqinun. Yakin dengan hari akhirat. Orang kafir tak yakin hari akhirat, sebab tu takut mati tu. Nah, di perkuburan mereka tu ada bakar duit, ada bakar duit, duit palsu lah. Kalau kita tanya, pak cik, duit palsu nak apa? Ha, ni nanti si mati, dia bangkit, dia hidup, dia nak beli dalam kubur. Ha, mana mereka percaya juga ada yang hidup lepas mati. Ada setengah agama, Buddha, kan, Hindu, mereka percaya juga ada hidup lepas mati. Ada setengah agama syirik ni, mereka tak percaya hidup lepas mati. Tapi kita, kepercayaan kita, mereka percaya mereka. Lakum dinukum wali hadi. Ya. Baik, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu, ini orang beriman, hidup mereka berasaskan kepada petunjuk daripada Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Hidup mereka beracuankan petunjuk daripada Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang berjaya. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berjaya dunia, berjaya akhirat. Masuk syurga, kita selamat. Dan diselamatkan juga oleh Allah daripada api neraka. Alhamdulillah. Ya. Habis ayat ni, Allah SWT menceritakan pula tentang perihal orang kafir. Pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama je bagi mereka, sama ada dikau memberi peringatan pada mereka atau dikau tidak memberi peringatan pada mereka, wahai Muhammad, la yu'minun. Mereka tetap tidak beriman. Ha. Kan? Sebab apa? Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Ha. Sebab apa?
Mereka tak beriman. Mereka sendiri tak nak beriman. Mereka sendiri tak nak, tak ada kehendak, tak ada kemahuan. Jadi orang kafir ini, mereka dilaknat oleh Allah. Mereka diberi subsidi. Mata, tangan, telinga, kaki, perut, kulit, kemaluan, akal, nafsu, roh bagi manusia untuk hidup. Beri lagi nikmat makan, minum, tidur, bangun, kecing, berak, bini, beranak, cucu, cicit, ciak, 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 mati. Tapi bila disampaikan keimanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran pada mereka, pada Yahudi, pada Kristian, pada Majusi, pada animisme ni, mereka tak nak beriman. Mereka sendiri tak nak. Bukan tak tahu benda benar. Mereka tak nak terima kebenaran. Mereka tahu Rasulullah bercakap benar. Mereka tahu Rasulullah tu nabi. Mereka tahu Rasulullah tu rasul berdasarkan nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab yang terdahulu disampaikan atau rahib-rahib, rahban, ahbar dari kalangan Yahudi dan Kristian yang menyampaikan pada mereka, ataupun daripada tukang-tukang sihir pun tahu yang menyampaikan pada kamu tu, pemimpin kamu di Madinah itu adalah Muhammad, itu adalah Rasulullah. Sihir aku sendiri pun tak boleh nak challenge dia. Tapi mereka tetap jadi kafir juga sebab mereka sendiri tak nak. Rasulullah menyampaikan, tapi mereka sendiri tak hendak. Tu. Sebab apa? Sebab itulah khatamallahu ala kulubihim. Allah kunci, tutup serapat-rapatnya pintu hati mereka. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim. Bukan pintu hati je. Pendengaran mereka juga turut ditutup oleh Allah. Dikunci oleh Allah. Bukan hati je mati, tapi telinganya menjadi pekak. Wa ala sam'ihim. Telinga jadi pekak. Telinga ada. Kalau bercakap, dengar. Tapi bila sampaikan keimanan, sampaikan kebaikan, sampaikan syariat Islam, integriti, akhlak, budi bahasa cara Islam, mereka tak boleh nak terima benda tu. Itu maksud dia tu. Telinga ada, tapi tak boleh mendengar. Kan? Kebenaran. Dia dengar benda-benda lain, dia dengar. Tapi nak terima kebenaran, keimanan tak boleh. Wa'ala sam'ihim, wa'ala absarihim rishawa. Dan, penglihatan mereka juga dikunci oleh Allah, ditutup oleh Allah. Pendengaran hati mereka, kulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran mereka wa ala absarihim, penglihatan mereka dikunci oleh Allah. Kemudian walahum azabun azim, bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Allah kunci. Yang main-main benda gini. Bila disampaikan kebenaran, tahu kebenaran, tak nak menganut kebenaran, lalu hati mereka dikunci oleh Allah, mata mereka dikunci oleh Allah, telinga mereka dikunci oleh Allah. Orang ni kalau mati dalam keadaan kekufuran seperti ini, bagi mereka azabun azim. Sebab apa mereka kena azab? Sebab mereka tahu benda molek, benda benar, mereka tak nak ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depan mata untuk menyebarkan kebenaran, nak menyelamatkan kehidupan mereka. Mereka tak nak terima. Bukan mereka tak nak ikut, tak nak terima, bahkan mereka tentang dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru jadilah orang bijak, orang yang ada mata hati, yang sentiasa peka dan mengambil berat pada masa depan. Kita hidup ni ada dua version. Satu, masa hidup dunia, satu lagi masa akhirat. Jadi kalau tak ada petunjuk agama atas kekuatan iman dan takwa, masakan kita boleh mengatur hidup dunia dan hidup akhirat? Tu. Jadi iman itu sebenarnya menjadikan kita orang yang bijak dan menghiasi mata hati dengan kebenaran. Dalam masa yang sama, kita ada momentum, ada kekuatan untuk menjauhi sesuatu yang tidak benar dan berunsur kesesatan. Dan bila kita berada dalam keadaan begini, kita boleh beza antara mana hak, mana benar dan juga mana yang salah. Ya? Dan kita boleh mengatur kehidupan kita, mana makan, minum, tidur, bangun, atur perbelanjaan, urusan kehidupan kita tu sistematik sebagaimana mengikut acuan hukum syarak. Lepas daripada bicara tentang posisi orang beriman dengan orang kafir ini, maka Allah SWT dalam ayat yang ke-8, yang ke-9, ke-10 membicarakan perihal orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Antara manusia itu ada orang yang berkata, kami telah beriman pada Allah dan hari akhirat. Tapi Allah menjawab, wa ma hum bimumin. Allah jawab, mereka cakap je mereka beriman, sebenarnya mereka tak beriman. Ini yang cakap begitu tu orang munafik.
Mulut mengaku beriman tetapi hati menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. Munafik ni asal daripada nafaqah. Tahu nafaqah? Nafaqah tu kalau dalam satu benda, dia ada lubang. Ha, kalau bukit kita tebuk dia, kita buat terowong. Ha, terowong tu dalam bahasa Arab dia panggil nafaq. Terowong satu, nafaq satu. Terowong dua, nafaq dua. Daripada dalam bukit tu ada lubang, ha, dalam lubang tu ada orang lalu. Ha, tu nafaq dia panggil. Ha, tapi kalau munafik ni sifat. Dalam hati tu ada benda hitam dalam hati. Ha, ada lubang hitam dalam hati tu, munafik. Depan kita cakap manis mulut, baik, puji melambung. Bila belakang, tikam belakang. Ha, tu munafik. Nah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu, arba'u man kunna fihi munafiqan khalisan, ada 4 tanda seseorang tu menjadi munafik yang original, iaitu iza hadasa kazaba, bila dia cakap dia bohong, wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mungkiri, wa iza tumina khana, bila diberi amanah dia khianati amanah, wa iza khasama fajara, bila dia berbalah, bertengkar, dia bersikap melampau batas. Cakap bohong, janji mungkir, amanah khianat, bila berbalah melampau batas, ini munafik original. Orang janji kata nak apostol, tak apa apostol pun munafik juga. Ha, siapa suruh janji bohong? Ha, kan? Ha, orang kata apa-apa lagi? Ha, nak apa-apa lagi? Apa PTPTN lah, tak? Ha, tu janji bohong juga. Itu salah satu daripada sifat munafik. Bukan Ustaz Zamihan sebut, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beri garis panduan pada kita. Mencakap bohong, janji, mungkir, amanah, khianat, bila bertengkar berbalah melampaui batas. Munafik original. Ya? Tu. Laki tipu bini pun munafik juga. Tapi tipu sengaja, cong. Tipu sengaja. Dia tahu dah dia tak boleh buat. Tapi dia janji juga dengan bini dia. Kata, hari ni abang beli ayam pasu. Ayam pasu. Kan? Tapi dia sengaja tak pergi beli. Bohong tu. Kan? Dia janji belawak je. Raya tahun ni, kita balik rumah ayang dulu. Kan? Lepas tu balik rumah ayah saya. Rupanya, dia tak balik pun. Dia balik rumah ayah dia. Lepas tu, dia tak balik rumah isteri dia. Muncunglah isteri dia. Janji belawak. Janji bohong. Tu. Tapi kalau kita janji, terhalang dengan keuzuran, terhalang dengan kemudaratan, terhalang dengan ketidakmampuan, itu tak dianggap munafik. Sebab ada halangan, ada masyakah, ada keuzuran, ada mudarat. Kita janji, tapi ada sebab-sebab lain yang menghalang, tak boleh dianggap sebagai munafik. Janji munafik yang tahu dah tak boleh buat, tapi sebut juga. Kerana nak dapat sokongan. Biasanya janji munafik ini janji pemimpin ya. Kan? Jangan pilih pemimpin munafik. Kerana ayat Quran memberi kita panduan sebegitu. Ya? Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafik ni dia mengaku beriman sehingga dia kata wa minan nasi may yakunu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka kata kami beriman dah dengan Allah dan hari akhirat. Tapi Allah jawab wama hum bimumin. Mereka sebenarnya tak beriman. Ghayak je beriman tapi sebenarnya tak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu daya Allah dan golongan orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu daya diri mereka sendiri dalam keadaan wama yash'urun. Mereka tidak menyedari. Mereka nak tipu Allah. Orang munafik ini nak tipu Allah dan nak tipu Nabi berserta dengan orang beriman. Allah balas balik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Benarnya mereka tipu diri mereka sendiri. Sebab buat munafik ni dia tengah-tengah. Depan Rasulullah, depan para sahabat kata beriman. Tapi depan orang Yahudi dia kata mampuslah orang beriman tu. Apa ni kita serang mereka, apa ni kita bunuh mereka, apa ni kita jatuh, kita hancur kerajaan mereka. Depan Yahudi dia kecek sokong Yahudi. Depan musyrikin dia kecek sokong musyrikin. Depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat dia anggap dia beriman. Tapi Allah turunkan ayat ni beri garis panduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu buat munafik wahai Rasulullah. Ada 3 peringkat tu. Orang beriman gini sifat dia,
Orang kafir begini sifat dia, antara beriman dengan kafir, ada tengah-tengah tu golongan munafik. Hak ni hak paling bahaya. Sebab tu orang munafik ni kalau mereka mati dalam keadaan kufur, mereka ni diazab oleh Allah di dasar neraka lagi. Nah, orang Kelantan kata patak neraka, kena azab patak neraka lebih teruk daripada orang kafir lagi. Ha, sebab orang munafik ni dia sentiasa cari idea untuk nak merosak, menghancur dan menghapuskan Islam secara halus. Ha. Dia selalu menimbulkan huru-hara, menimbulkan fitnah, perbalahan, dan dia cari rahsia pihak musuh melalui jalinan kerjasama untuk memusnahkan umat Islam, termasuk golongan yang melakukan kerosakan di muka bumi. Tapi mereka sangka mereka duk buat benda baik. Nah, mereka anggap mereka tu buat benda baik. Mereka perasa mereka buat benda baik. Tapi Allah buat justifikasi, buat clearance. Allah sebut di sini, mereka sebenarnya tipu diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya melakukan kerosakan di muka bumi dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Hingga bila orang beriman sebut, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila mereka melakukan kerosakan atas muka bumi, nah, mereka kata, kami buat baik. Kami apa nama ni? Adu domba, kami kecek situ, kami kecek sini. Kami buat baik tu, kami buat baik. Tapi sebenarnya mereka tu buat kerosakan muka bumi. Mereka anggap kerosakan yang mereka buat tu sebagai mereka orang baik. Macam orang-orang sekarang ni lah, dia buat benda salah. Tapi dia percaya dia buat benda baik. Dia kata, saya tak apa ustaz, saya tak semaya, tak solat, tak tutup aurat, tak apa, saya puasa, okey dah. Tu ada juga puasa Ramadan, tapi tak solat, tapi tak menutup aurat, tak berlaku. Dia sangka dia baik, tapi sebenarnya dia tak baik. Dia sangka aja dia baik. Sama juga dengan orang munafik. Satu sudut ya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Benarnya orang munafik itu, mereka tu melakukan kerosakan di muka bumi dalam keadaan mereka tak menyedarinya. Tu ni kenyataan daripada Allah tu. Nah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Bila dikatakan pada mereka, berimanlah kamu sebagaimana berimannya manusia yang banyak di Madinah kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Orang munafik kata apa? Qalu anu'minu kama amana sufa. Kami nak beriman ke sebagaimana beriman pokok-pokok bodoh tu? Aku tak guna istilah bodoh. Sebab orang munafik guna istilah bodoh. Orang munafik ni mereka anggap muslimin yang ada di Madinah tu, Aus, Khazraj dan Muhajirin pada Mekah, hak beriman, percaya dan berada di bawah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bodoh. Munafik kata kepada Yahudi, pada musyrikin, Yahudi, musyrikin, hak beriman ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu bodoh, demo tu bodoh. Kami hak cerdik, kami tahu sebenarnya. Mereka kata, apa kita nak latih apa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia orang Mekah, dia bukan orang Madinah. Dia bukan orang tempatan. Apa kita nak latih dia jadi pemimpin? Dia orang luar, tiba-tiba mari sini latih pemimpin pula. Bodoh. Dia buat nganyik gitu. Dia tempelak macam tu. Nah, dia sebut gitu. Allah rakam balik kenyataan tu. Bila kata, kenapa orang munafik kamu ni tak beriman? Dia kata, kami nak beriman macam mana? Sebagaimana orang-orang yang bodoh beriman ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni Allah jawab. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Benarnya bukan orang beriman tu bodoh. Baliknya puak munafik tu bodoh. Dalam keadaan la ya'lamun. Dalam keadaan mereka tidak sedar. Dalam keadaan mereka tak tahu hakikat yang sebenar. Jadi pemutus hakikat yang sebenarnya orang kafir, orang munafik, cerdik bodoh, cerdiknya orang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, orang yang bodohnya orang kafir dan orang munafik. Lepas tu Allah balas balik perkataan tipu daya tu, yukhadi'unallah wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ini kita panggil metafora. Ini kita panggil metafora. Mu kata kat aku sebenarnya mu. Kemudiannya mengatakan aku bodoh, sebenarnya orang beriman bodoh, sebenarnya mu hak bodoh. Itu Allah balas balik. Jadi sebut perkataan yang sesuai dengan perkataan yang digunakan oleh musuh, itu gaya bahasa yang biasa dalam Al-Quran. Gaya bahasa yang biasa dalam Al-Quran. Fa'tadu alaihi bismi ma'tada alaikum. Fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum wattakullah. Nah, kalau orang ceroboh kamu cerobohlah, balas baliklah pencerobohan tahap mereka tu, dan kamu kena bertakwa pada Allah.
Itu maknanya kita beri balasan perbuatan setimpal terhadap apa yang mereka lakukan tu. Antara sifat munafik di sini disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan keimanan secara sandiwara. Mulut cakap beriman tapi hati penuh dengan kekufuran dan kebencian pada umat Islam dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga munafik dulu, munafik sekarang dan munafik akan datang, sama aja standard level sikap dan pendekatan mereka tu. Mereka boleh bersekongkol dengan Yahudi, boleh sekongkol dengan orang Kristian, boleh bersekongkol dengan penyembah berhala. Kan? Mereka tetap kata, kami tetap bersama-sama dengan kamu tu. Satu hari cerita dalam hadis yang sahih, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ni pergi jumpa anak Abdullah bin Ubay. Kan? Pergi jumpa Abdullah bin Ubay, ketika itu Abdullah bin Ubay berada dalam kawanan orang Yahudi. Kan? Lepas tu Abdullah bin Ubay kata, tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Ali mari. Mu tengok aku buat ayat rana ke dia. Bila Sayyidina Abu Bakar, wa Umar dan Ali mari, depan-depan orang Yahudi lalu tu depan tu, lepas tu Abdullah bin Ubay kata, selamat datang. Ahlan wa sahlan wahai Sayyidina Abu Bakar, Syekhul Islam. As-Siddiq. Selamat datang wahai Al-Faruq. Umar orang-orang hebat yang boleh beza benda benar benda salah. Selamat datang wahai Sayyidina Uthman, menantu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia puji sahabat-sahabat orang munafik ni, puji sahabat-sahabat pemuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni depan Yahudi. Tapi bila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni beredar daripada depan orang Yahudi, dia keji pula, dia maki pula. Lepas tu opok munafik kata, lagu mana? Lagu mana orang Yahudi? Terror dah aku. Yahudi kata, oh kelah, mu hebat. Mana Yahudi munafik tu satu geng. Sama juga, Yahudi dulu, munafik dulu, Yahudi sekarang, munafik sekarang, satu geng. Lepas tu dalam orang Islam tu sendiri menjadi petualang ataupun khianat kepada orang Islam. Itu sesuatu yang tak pelik. Orang Melayu sendiri menjadi pengkhianat pada orang Melayu. Orang Islam sendiri jadi pengkhianat pada orang Islam. Itu sesuatu yang tak pelik. Dulu dah berlaku, dalam surah Baqarah ni pun disebutkan. Dia buat benda salah, dia anggap dia buat benda baik. Dia kata dia nak tipu orang Islam tapi sebenarnya dia tipu diri sendiri. Dia kata ke orang bodoh, sebenarnya dia yang bodoh. Dah disebutkan dalam suratul Baqarah. Ayat-ayat ni, peristiwa ni, kalau kita tak mengaji secara perhalusi begini, kita tak tahu. Kita baca tadarus, nak cepat habis. Lepas tu kita wasiat, alhamdulillah dah khatam. Wasiat bini, wasiat anak, wasiat bapa, wasiat keluarga, wasiat grup, wasiat. Alhamdulillah dah khatam. Khatam pun khatam baca je. Bukan khatam sekali dengan kefahaman dan keyakinan. Maknanya kita khatam Quran tu, tambah faham, tambah keimanan kita, tambah ketakwaan kita tu sepatutnya. Ni khatam baca je, buat apa? Tak boleh lah pahala tu. Tapi pahala tu tak sempurna ataupun tidak menyeluruh. Okay? Kita tengok sikit lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Allah sebut syaitan tu manusia. Tengok ni. Manusia boleh sebut kau syaitan. Tak. Orang kata apa macam? Satang. Syaitan ke? Syaitan ke? Apa nama dia? Kelantan kata syaitan. Tak. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka kata, hey orang beriman, kami munafik ni dah beriman dah. Tak. Baliknya apabila mereka kembali pada syaitan mereka. Mana kalau jumpa dengan geng munafik, Allah sebut orang tu sebagai syaitan. Boleh tak kalau kita sebut orang jahat sebagai syaitan? Boleh. Buktinya ayat ni digunakan. Wa idza khalau ila syayatinihim, pada kawan-kawan mereka jahat sama dengan mereka, itu Allah sebut syaitan mereka. Maknanya bermaksud syaitan mereka, kawan-kawan mereka yang sama sejahat dengan mereka yang berbuat jahat. Boleh kita panggil orang jahat tu sebagai syaitan? Boleh. Minal insi wal jin, syaitan tu orang jahat dari kalangan jin dan manusia. Jahat jin syaitan ni, baca Quran lagi ya dia. Tapi jahat syaitan manusia ni, baca Quran tak lagi. Baca ayat kursi, ayat 1000 dinar, tak lagi. Ayat $100 pun tak lagi. Kan? Tu. Bila mereka jumpa orang beriman kata, berimanlah kamu. Dia kata, kami dah beriman dah. Kami bereh, bawah, tak ada gapa. Kami memang beriman. Kami memang ikut Nabi. Tapi bila mereka balik jumpa pokok-pokok setan mereka, wa iza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Pok munafik, aku ikut mung. Yahudi, aku sama kita ni satu geng. Tu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami sebenarnya
Olok-olok je, berimej olok-olok je. Ah, itu kenyataan sebenar mereka tu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat 15. Ha, Allah membalas tipu daya olok-olok mereka tu dan biarkan tughyanihim ya'mahun. Mereka tu buta meraba-raba dalam kesesatan disebabkan sikap mereka yang melampaui batas. Ha, buta meraba-raba padahal hacelek Allah sebut mereka tu apa nama ni? Yastahzi'u bihim. Nah, membiarkan mereka tu buta meraba-raba. Ha, nah, wa yamudduhum fi tughyanihim. Hakikatnya mata celik. Tapi takdilah. Hati buta, mata buta nak lihat kebenaran, telinga buta nak lihat keimanan itu. Maka mereka disifatkan, mereka itu buta, hina, duk meraba-raba. Kerana sikap mereka yang tughyanihim ya'mahu, yang melampaui batas. Ulaika allazina ishtarau dalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Beli kesesatan sebab nak habis dunia. Tinggalkan petunjuk, petunjuk agama. Agama bagi mereka ni menyusahkan. Orang yang anggap prinsip agama menyusahkan ni, itu sebahagian dari kalangan orang yang ada ciri munafik. Okey? Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan tidak ada untung perniagaan mereka. Tak, mereka nak beli kesesatan, mereka nak beli apa namanya kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Pembelian itu tak untunglah, rugilah. Dunia rugi, akhirat rugi, itu maksud dia. Dan mereka tak boleh hidayah. Tak. Wa ma kanu muhtadin, sesekali tak dapat hidayah. Nak nego-nego gapo? Tak, nego baju, nego seluar, makanan, minuman, sekut raya, kuih raya, itu nego dunia. Tapi kita ni dalam umur masa kita hidup dunia ni, kita sebenarnya sedang berniaga dengan Allah. Niaga dengan nikmat, dengan subsidi yang Allah beri. Mata, tangan, kaki, perut, telinga, kulit, kemaluan, akal, hati, nafsu, roh Allah beri. Inilah modal perniagaan kita yang kita panggil sebagai modal insan. Niaga dengan umur, dengan masa, dengan tenaga, cukup masa habis meniagaan kita. Ha, tengok, rugi ke untung meniaga kita. Orang beriman, untung dia meniaga dengan Allah. Kerana Allah bayar gaji, bonus, dividen pendapatannya dunia akhirat. Tapi bagi orang kafir, dia meniaga dengan Allah, rugi. Bagi orang munafik, lagi rugi. Ini Allah sebut sini. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Perniagaan mereka sesekali tidak ada untung. Maksudnya meniaga rugi saja dengan Allah. Dan mereka tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, alhamdulillah. Kita dah baca lebih kurang 16 ayat. Cukup tu 16 ayat. Nak sampai 286 ayat, 5 tahun lagi tak habis. Tapi kita belajar sikit-sikit dah cukup baik untuk kita daripada tak belajar langsung. Tahu je anak kita sebut surah Baqarah, surah Ali Imran, kandungan-kandungan di dalamnya, kaitan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, peristiwa turunnya ayat, ayat hukum, ayat yang berkait dengan hukum hakam, solat, puasa, zakat, haji, umrah dan lain-lain. Nah, ayat yang berkait dengan muamalat, nikah, kahwin, cerai, tolak apa semua, ayat berkait dengan jenayah, uduk, kisah, takzir dan lain-lain, kita pun tak tahu. Lalu kalau tu email, solat, baca dalam solat malam, solat subuh, solat maghrib, solat isyak, kita pun layak-layak tak payah gitu je. Lepas tu akal kita duduk khayal. Buat ibadat, habis dengan khayal. Ramai orang zaman sekarang ni, solat bagaikan penagih dadah. Yang khayal dengan bahan dadah yang diseduk, yang dihisap, yang disuntik mereka sendiri. Mana semayang khayal? Lebih kurang penagih dadah. Mana penagih dadah? Kena heroin, marijuana, morfin, kanabis, ais, cabu, khayal. Sama kan? Bila kita tak faham Quran, kita sembahyang sama seperti menagih dada. Ada setengah lagi solat-solat, tapi solat perlakuannya seperti binatang yang Nabi sebut. Ada orang solat seperti binatang buah. Ada orang solat seperti gagak patuk makanan. Mayang macam ayam patuk padi. Baca cepat sangat. Ada sembahyang seperti anjing. Dia menelentangkan ni tulang siku dia ni, lengan dia ni, di kawasan sujud. Seperti anjing. Ada yang seperti unta. Tu Nabi SAW sifatkan orang solat seperti binatang sebab tanpa ilmu. Ada orang solat seperti khayal. Macam lagi dah ada hari. Tapi bagaimana kita nak menjana kekuatan iman kita? Ya? Allahu Akbar.
Jadi alhamdulillah, kesimpulan daripada suratul Baqarah di sini kita boleh dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suratul Baqarah di Madinah sebagai wacana bagi baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memerintah mengurus takbir umat Islam dalam membina negara Islam di Madinatul Munawwarah, mengatur kehidupan mereka, mensistematikkan kehidupan mereka antara Islam dengan Islam dengan bukan Islam, dan wujud satu perlembagaan Piagam Madinah yang menjadi dustur dan rujukan bagi semua masyarakat pluralistik berbilang kaum, budaya dan agama di Madinatul Munawwarah. Ya, dan dalam permulaan surah Baqarah ni Allah jelaskan dengan tiga ciri manusia, manusia yang beriman, pada ayat 1 dan ayat ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah tu. Kemudian Allah jelaskan tentang ciri orang kafir pada ayat 6 dan ayat ke-7 dalam surah Baqarah tu. Kemudian ayat 8, ayat 9, ayat 10, 11, 12, 13, juga 14, 15, 16 Allah jelaskan tentang perihal sifat-sifat orang munafik yang terdapat di Madinah itu. Jadi surah ini mempunyai hubung kait yang rapat dengan suratul Fatihah, makna penjelasan tentang suratul Fatihah, tiga ciri manusia itu secara umum dan diperincikan pentafsirannya pada surah Al-Baqarah ini pada permulaan ayat 16 yang kita baca ini. Alhamdulillah. Ya? Ada soalan? Ada nak tanya? Ada nak bincang? Silakan. Belum kita berhenti. Nanti pelajaran yang akan datang kita akan sambung pentafsiran pada ayat 17. InsyaAllah. Okay. Silakan. Kalau ada apa-apa yang perlu diberikan penjelasan. Yeah. Abang Mi? Amdi? Ada? Sila. Ustaz Bakri? Syekh Huzi? Baik. Alhamdulillah. Semua jelas. Terang lagi bersuluh. Kan? Kalau Ustaz mengajar tak jelas ni, tak faham tu. Banyak tanya tu. Kan? Bila pengajar secara jelas ni, alhamdulillah semua faham, syukur pada Allah. Dan kita pun pagi ni ada live streaming dan kita boleh akses sesi ceramah ni seluruh dunia. Alhamdulillah. Ya, hari ni banyak program, hari Jumaat banyak program bertembung, banyak urusan. Ya? Tapi kita jangan sibukkan dengan perkara-perkara dunia hingga kita tak berada dalam majlis ilmu. Telinga kita tak mendengar ayat Quran, telinga kita tak mendengar hadis Nabi, akal dan hati kita tak menerima pelajaran, maka tidak ada kebaikan bagi kita. Ya, jadi hari Jumaat ni kita luangkan sedikit masa dan sesi kita ni sentiasa ada hari Jumaat. InsyaAllah selagi saya ada, tak ada komitmen tugasan utama yang lain, kita teruskan pembelajaran kita tafsir Al-Wasiq ni. Alhamdulillah. Dan tafsir Al-Wasiq ni tuan-puan boleh beli di kedai buku kita, kedai buku Jakim kita ini dengan harga RM88. Untuk orang awam boleh diskaun lagi. Ada kadar diskaun dia, ya. Nah, untuk beli borong pun ada kadar diskaun dia. Boleh insya-Allah. Kalau tak ada duit, ambil je. Sebut nama saya, biar saya bayar. Ada masalah. Tu. Masalahnya ialah pada nak bayar. tapi tak kisah, kalau nak beli pun cakap aje Ustaz Zamir hang bayar. Nanti kedai buku akan claim dengan saya, saya bayarlah. Kan? Dapat allowance kajian Malaysia RM450. Nak beli buku tafsir Al-Wasiq RM88 tak boleh. Beli rokok boleh. Macam mana nak jawab akhirat tu? Beli makan sahur boleh. Beli makan berbuka ni penuh meja. Tak makan pun membazir pula. Macam mana nak jawab akhirat tu? Kan? Beli baju gaya dedah aurat, ketat, padak, sendak, singkat boleh. Nak beli kitab agama Allah ni RM88 tak boleh. Hayya. Ini kalilah. Kan? Rezeki datang daripada Allah. Kita terima pun Allah tentukan bagi kita. Kita belanja jalan Allah. Kita cari rezeki pun dengan anugerah Allah. Mata, tangan, telinga, kaki, perut, kulit ni rezeki kita guna daripada anugerah Allah. Dapat rezeki pun Allah sediakan. Dapat rezeki pun kita belanja di jalan Allah. Itu ciri orang, ciri orang beriman yang disebut tadi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Cari rezeki jalan Allah, belanja rezeki di jalan Allah. Iaitu fi sabilillah. Jangan cari rezeki fi sabilillah. Lelah-lelah cari rezeki. Rezeki yang haram, cari rezeki dengan lelah. Rezeki-rezeki yang haram dibelanja pun lelah juga. Dua kali lelah. Baca betul-betul fi sabilillah dengan fi sabilillah. Ya, alhamdulillah.
Terima kasih tuan-puan kerana hadir menjayakan wacana ilmiah siri kedua kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, ampun dosa bapa kita, anak-anak kita, keluarga kita, semua umat Islam yang masih lagi hidup sukaria dengan kita dan mengampuni dosa mereka yang telah meninggalkan dunia, meninggalkan kita buat selama-lamanya. Namun kita akan juga pasti bertemu dengan mereka suatu ketika nanti insya-Allah. Dan semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, kita dapat memahami ayat-ayat Allah, kita dapat mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneguhkan keilmuan kita, keimanan kita dan amal ibadat kita sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah, bila kita hadir dalam majlis ilmu, malaikat turut berselawat pada kita dan kita akan mendapat pintu keberkatan yang banyak hari ini, selusa susnya dalam kehidupan kita insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pihak Urustia bahagian penerbitan, semua unit yang terlibat menjayakan program kita ini, termasuklah tim live streaming kita yang datang daripada Subang Jaya untuk membuat live streaming kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fikum. Akhiran aku liqau li hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.